Hai Lazadians, sekarang di Lazada, kamu bisa mengembalikan barang langsung ke seller loh. Proses pengembalian dana jadi lebih cepat, dan kamu bisa komunikasi langsung dengan seller. Yuk, pastikan dulu kalau produk kamu bisa dikembalikan langsung ke seller. Caranya, login ke akun Lazada. Klik akun. Klik lihat semua pesanan. Di halaman pesanan saya, pilih nomor pesanan yang ingin kamu kembalikan. Klik halaman produk. Lihat di bagian pengembalian dan garansi. Pastikan tertulis 7 hari pengembalian barang ke penjual. Bila tertulis, produk kamu bisa dikembalikan langsung ke seller. Kembali ke halaman pesanan saya. Klik produk yang ingin dikembalikan. Klik pengembalian saya. Lalu pilih alasan pengembalian barang. Upload foto produk yang ingin dikembalikan. Masukkan komentar. Pastikan jumlah pengembalian dana sudah benar, lalu klik selanjutnya. Pilih metode pengembalian dana, lalu klik kirimkan. Setelahnya, pilih metode pengiriman. Lalu klik pilih dan kirimkan. Apabila seller tidak merespon dalam 3 hari, pengembalian barang dan danamu akan diproses otomatis oleh Lazada. Permohonan pengembalianmu ditolak seller. Jangan khawatir, klik tombol laporkan permasalahan di halaman detail pengembalian barang. Jika seller sudah menyetujui pengembalianmu, segera kirimkan paketnya ya ke seller dengan menggunakan jasa pengiriman yang telah dipilih dalam 3 hari kerja.